Ibarat selagi masih mampu memegang pen untuk melukis, selagi itu seorang kartunis, Din atau nama sebenarnya, Nordin Misnan akan meneruskan minatnya dalam dunia kartun yang diceburinya selama 26 tahun. Peminat CD kartun Ruangan Ragam yang pernah disiarkan setiap Ahad di Akhbar Berita Harian berpeluang mengikuti karya terbaru beliau, Ragam Orang Kita. Menerusi terbitan sulung terbarunya, Din menggarap isu-isu setempat dan global yang mengaburkan mata sifatnya. Menerusi kaedah kontras dan perbandingan, berentasi tema-tema sosiopolitik, ekonomi, budaya dan hal ehwal persekitaran. Menurut Din, hasil karyanya yang mempunyai 144 halaman muka surat kali ini padat dengan sindiran dan ilustrasi disertakan dengan mesej yang tersirat. Impunan cerita-cerita Ragam Orang-orang Kita tu adalah satu adaptasi kartun mengenai isu semasa, mengenai isu global yang berlaku di seluruh dunia. Contohnya di Malaysia lah. Kebanyakan yang saya buat in local scene lah. Pasal COVID, pasal rasuah, pendatang asing, penipuan, di situ sebenarnya viral tu cerita viral yang ada di Malaysia, yang berlaku di Malaysia. Sebab dalam tu bukannya kata kita, kartun kita yang lawak seperti lawak santai, bukan. Ini semua ada mesej yang kita terapkan, nilai-nilai kemanusiaan, semua ada dalam tu. Menurutnya, dalam menghasilkan karya ini, beliau diinspirasikan oleh legenda dunia komik Datuk Lat yang menasihati beliau supaya menghasilkan sebuah buku menggambarkan suasana dan ragam masyarakat di Malaysia. Selain itu, menurutnya, beliau sentiasa membawa sebatang pen dan sebuah buku nota kecil sebagai senjata untuk sentiasa bersedia jika ada idea yang datang secara spontan. Atas satu idola saya, atas nasihat idola saya, Datuk Lat, dia suruh menghasilkan sebuah buku kartun yang image dia adalah Malaysia. Itu sebab kalau kita tengok cover buku saya, menggambarkan sebuah rumah kampung dengan suasana ragam, pelbagai ragam. Idea ni datang kadang-kadang secara spontan. Sama ada kita tengah makan, tengah memandu, tengah main layang ke, tengah main gasing ke, tengah main muzik ke, di situlah tiba-tiba dia datang idea. Pada kita cukup kata mendapat satu sentuhan yang drastik. Di situlah kita, memori kita bukannya macam handphone. Kita nak type susah. Jadi kita bawa satu buku note atau buku nota kecil dengan pensel dengan pen. Bila terlintas idea, terus kita write up dari situ. Kita tuliskan dari supaya jangan kita terlupa. Bila balik rumah, tadi saya fikir idea apa? Lawak idea tu tapi saya lupa. Di situlah senjata seorang pelukis, dia akan simpan untuk buat rujukan dia orang supaya idea itu tidak lupus. Menyentuh tentang dunia kartun di Malaysia, Din berpendapat dunia kartun Malaysia sekarang kekurangan warisan bakat. Namun begitu, beliau tidak menyalahkan pengedaran zaman yang menuju ke arah digital, tetapi ingin memastikan warisan pen dan kertas tidak terpinggir atau dipinggirkan. Era digital tu pada saya satu pencapaian teknologi yang amat berguna kepada masyarakat, kepada anak-anak muda sekarang. Tapi saya masih still menggunakan kaedah lama, melukis dengan kertas, sketch dan inking, dan semuanya manual. Itulah satu-satu warisan yang kita ada untuk diperkenalkan kepada anak-anak kita dan warisan akan datang. Pada anak-anak muda yang sekarang yang ada menerbitkan buku, saya cukup menghormati mereka dengan idea-idea mereka dan masih boleh bertahan dengan jualan-jualan buku mereka, alhamdulillah. Dan kepada generasi yang muda sekarang, kalau boleh janganlah berhenti, still carry on. Cuma kita sekarang terhad. Anak muda sekarang, teruskan lagi, jangan berhenti. Itu adalah satu anugerah.